Inilah otak pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni ex-Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo, membantah keras informasi yang beredar bahwa percakapan suara dengan artis Nikita Mirzani yang viral di media sosial adalah suaranya. Bantahan itu dikatakan Verdi Sambo melalui kuasa hukumnya Arman Hanis yang dikonfirmasi terkait viralnya percakapan itu di media sosial pada Sabtu 17 September. Arman mengaku enggan menanggapi lebih lanjut mengenai kehebohan percakapan yang viral itu. Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya dan Verdi Sambo hanya fokus pada perkara yang kini tengah dihadapi, yakni dugaan pembunuhan berencana. Seperti diketahui, rekaman suara Nikita Mirzani dengan seorang pria yang diduga adalah Verdi Sambo beredar dan juga viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Nikita membicarakan kasus KDRT yang tengah dihadapinya. Nikita melanjutkan bahwa dirinya sempat di BAP kasus pemukulan, namun dihentikan lantaran dirinya merasa kurang sehat. Jangan lupa subscribe ya!